salah. Selalu berikan yang terindah, takkan pernah menyerah. Walaupun kamu gagal, ini keyakinan dirimu. Pertahankan gerak dan kau akan berhasil. Dengan hasrat yang akan gerak dengan caramu. Meski walau sulit, kita takkan menyerah. Perlihatkan semangat untuk terbang setinggi Bunga. 30 menit lagi sebelum final dari babak penyisihan yang berada di zona A akan segera dimulai. Sekarang kalian sudah melakukannya dengan hebat, walaupun menang atau kalah. Kalian telah menunjukkan seluruh kemampuan kalian. Jien sudah berada di zona C. Siapa yang akan menjadi lawannya, Eli atau Kyazu ya? Aku tidak yakin pemenang yang ada di zona B, Kurei dan Gurido. Aku akan berhadapan dengan Gurido nanti. Catherine sedang bersiap untuk bertanding dengan Mina, tepatnya di zona A. Dan Leon sedang bersiap untuk melawan Samuel. Leon, aku bukan berusaha untuk menakutimu, tapi Samuel itu benar-benar hebat. Aku pernah bertanding dengannya sekali. Dia itu hebat. Apa kau yakin telah menakutiku? Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Pertandingan ini tidaklah mudah. Master Mina telah meningkatkan kekuatannya. Tujuannya adalah menolong Master Franchise yang telah menjadi bagian terkuat. Iya, aku sudah siap untuk bertanding. Tujuannya adalah untuk menolong Master Franchise yang telah menjadi bagian yang terkuat. Dan aku akan berusaha semampuku. Lihatlah baik-baik, aku akan menang, menang, dan menang. Dan akhirnya aku akan melawan Franchise dari kegelapannya. Aku tidak bisa bernafas di sini. Arena yoyonya mendeteksi secara otomatis. Berarti di sini kedap udara. Dan kita akan memperhatikan sistem otomatisnya. Mereka pasti memiliki kemampuan yang hebat. Sangatlah tidak nyaman berada di tempat ini. Sudahlah, aku tidak tahan lagi. Mereka bisa membuat gambar visual, tapi bagiku itu tidak nyata sama sekali. Kau benar, masih ada beberapa waktu sebelum pertandingan dimulai. Selain menghasilkan energi pada arena, alat ini memiliki fungsi yang lain. Luar biasa. Wow. Semua ini. Menarik. Aku jadi ingin bermain yoyo. Iya, sangat menyenangkan bermain yoyo di tempat yang indah seperti ini, kan? Membuat kita lupa waktu. Aku bisa merasakan tempat ini. Ada apa, Leon? Tidak apa-apa. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Aku ingat tempat ini. Ya, benar sekali. Ini seperti masa lalu. Ya, kau benar seperti masa lalu saat kita melakukan pertandingan yang sangat hebat. Kita bertanding dengan ketat setiap hari. Tapi kita semua merasa senang. Sepertinya itu dahulu sekali sebelum mereka terpisah-pisah. Benar, ketika kita masih bersatu. Dasar pembuat masalah.
Oh, sakit sekali. Apa yang kau lakukan, Leon? Kalau begini kau bisa terluka. Aku hanya mencoba gerakan baru saja. Apa kamu mencoba untuk menemukan gerakan baru dengan kekuatanmu? Hampir saja. Aku menemukan caranya. Seperti ini. Tunggu. Lakukan dengan serius. Maaf ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak juga, tapi sedikit lagi. Lihatlah, di sini ada pemain hebat yang telah lolos pada pertandingan awal, kan? Baiklah, untuk buktikan kekuatan, aku yakin pasti dia melakukan gerakan yang lebih baik. Aku ingin bertanding dengannya. Saat ini, aku, Yoyoku, dan Tiger masih bisa berubah terus-menerus. Apa kau bersemangat hari ini? Pemain yang kau bicarakan itu adalah lawan kita. Kekuatanmu akan hilang, Tiger akan pergi jika kau kalah dalam pertandingan. Iya, berarti aku hanya harus terus menang. Di samping itu, berhenti memanggil mereka musuh. Mereka juga bermain yoyo seperti kita. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melakukan gerakan yang hebat. Baiklah, sebenarnya dia tidak akan bisa terus berlatih kalau dia tidak mencintainya. Bagiku, yoyo itu adalah sesuatu yang harus dipelajari secara perlahan. Aku bisa sehebat ini karena aku berlatih dengan giat. Kau sudah berubah ya. Dulu kau tidak suka melakukan slipper. Jangan bicara seperti itu. Aku selalu berlatih. Tapi terkadang aku mendapatkan sedikit kesulitan. Leon, begitu juga Jien. Dia ada di sini karena dia menyukai yoyo. Jadi tidak ada pengecualian untuk Jien dan Francis. Kita akan senang karena kekuatan dengan beberapa gerakan. Ya, berjuanglah. Dengan begitu, kita bisa membentuk diri kita sehebat mungkin. Berjuang! Berjuanglah! Iya, pertandingannya jadi tidak ketat karena kita menikmati permainan yoyo ini. Dan yang penting, aku suka yoyo. Aku suka yoyo! Aku juga. Aku menyukai yoyo! Apa yang mereka lakukan? Ya, itu kan bisa dimengerti. Seperti kita, mereka juga sangat menyukai yoyo, ya kan? Hebat, hebat. Perhatian kepada seluruh peserta. Final dari babak penyisihan di zona A akan segera dimulai. Mari kita sambut Mina dan lawannya, Catherine. Aku suka tampilanmu, Catherine. Aku juga suka melihat ketenangan di matamu. Aku ingin menolong Master Francis. Itu adalah tujuanku. Bagaimana denganmu? Apa kau punya tujuan? Katakan padaku. Tentu saja. Aku ingin membuat orang yang suka yoyo menjadi bahagia. Aku nyatakan pertandingan di zona A segera dimulai. Arena pertandingan ini sangat indah. Tapi pertandingan macam apa yang akan dilakukan? Lihat, di sana ada pavilion yang berada di sisi langsung dari kolam. Itu seperti mahkota yang terbuat dari bunga. Benar, itu adalah saksi dari pemenangnya. Siapa yang bisa menyeberangi kolam ke tempat lain dan mendapatkan mahkotanya, dialah yang akan jadi pemenang. Tapi bagaimana bisa sampai ke sana? Kan tidak ada jembatan atau perahu. Tenanglah, Yoyo akan memberitahu semuanya. Ayo contohkan padanya bagaimana menyeberang ke sana. Iya, sepertinya. Tidak cukup. Kita membutuhkan lebih. Yeay!
kecil. Ini lebih dari cukup bagiku. Nina, ketika aku sedang putus asa, kau memberitahuku jalan keluar. Kau bilang aku cukup kuat dan ada satu kekuatan yang lebih hebat daripada yang lainnya. Tapi kita juga harus kuat di posisi yang berbeda. Memperhatikan yang lain untuk menjadikan baik dan halus dan membuat satu kekuatan. Mempedulikan orang lain dapat menumbuhkan kekuatan yang baru. Itu karena kau mengkhawatirkanku, lalu yoyoku berubah seperti sekarang ini. Dan pastinya, karena itu juga aku memutuskan untuk bertanding. Untukmu dan untuk teman-teman kita. Phoenix, ayo! Kita juga bisa melakukannya. Nina, ini adalah kebaikan dan kekuatan yang kau katakan padaku. Catherine, aku tidak akan kalah darimu. Aku sangat senang bermain yoyo. Senang? Iya, kau juga merasakannya kan? Iya, kau benar. Sangat senang sekarang. Dari itu, kau jauh lebih kuat, Catherine. Cepatlah, ambil mahkota kemenangannya. Nina, boleh aku mengatakan sesuatu? Apa kau tidak keberatan kalau kalah seperti ini? Tentu saja. Aku senang karena sekarang kita bersatu. Dan aku janji akan kujaga kepercayaanmu. Ini. Catherine, aku kalah denganmu. Kau sangat hebat, Catherine. Dia mendapatkan mahkota itu. Catherine, aku akan memperhatikanmu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya aku rencanakan. Dasar anak lugu. Itu bagus sekali. Selamat. Hebat sekali. Terima kasih sudah mendukungku. Ini berarti giliran Leon. Apa kau takut pada Samuel? Benarkan begitu? Giliranku tiba. Aku tidak sabar. Ya, aku ini sangat khawatir denganmu. Baiklah. Semuanya sudah di sini. Apa kita bisa mulai sekarang? Kau terlihat percaya diri sekali. Baiklah, ronde kedua di zona A akan segera dimulai.
Lumayan bagus. Jadi peraturannya sama. Apa kau lihat batu yang ada di sana itu? Siapa yang berdiri di sana, maka dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Mudah sekali, bukan? Baiklah. Cukup bagus, benar kan Tiger? Kita bisa melakukan semua gerakan kita. Ya, bagus. Samuel jauh lebih kuat darinya. Sepertinya Leon pasti akan kalah. Tidak buruk. Kenapa bisa begitu? Dia memang selalu membuat kita khawatir. Leon, kau sedikit membuat khawatir. Berhati-hatilah. Kau ini memang biang masalah. Tapi kau menyukai Yoyo di hatimu yang paling dalam. Itu yang luar biasa. Terima kasih, Samuel. Aku tidak menyangka kau bisa jatuh dari ketinggian itu. Untung saja aku tepat waktu untuk menangkapmu. Apa yang kau lakukan? Kau ini musuhnya. Kau tidak harus berbuat seperti itu, kan? Tidak ada yang senang dengan cara itu. Bertanding gerakan Yoyo dan mengalahkan lawan dengan cara yang tepat, itu baru menyenangkan. Kau harus tahu, Francis. Kalau begitu, berusahalah. Aku harus pergi ke pavilion. Aku pasti akan menang. Apakah kau masih merasa senang saat ini, Leon? Tentu saja. Di samping itu, aku tidak akan kalah darimu. Leon, aku merasa kau ini sangat menyukai Yoyo. Pemenangnya adalah Leon. Aku lelah, sangat melelahkan melihat dia bertanding. Tadinya aku kira dia akan kalah. Jadi, aku percayakan semua ini padamu. Apa? Apa maksudmu? Samuel, dengarkan aku. Leon, tolong hentikan kegelapan sebisamu. Selamatkan dunia kita.
Samuel, sebenarnya apa yang terjadi? Kekuatan dari semangat. Samuel, aku akan menjaga kepercayaan darimu. Menyerah walaupun kamu gagal, ini keyakinan dirimu. Bertahan.